Welcome back with me, Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbagi step untuk cara melakukan transfer ke dana dari mBanking BCA. Oke, buat kalian yang mungkin masih kebingungan, jadi untuk teman-teman semua, untuk step dan caranya seperti ini ya. Di sini bisa kalian perhatikan, saldo di akun dana saya masih tersisa ada Rp2.689. Kita akan melakukan pengisiannya melalui aplikasi dari mBanking BCA. Jadi sampai di halaman ini, silakan kalian pilih saja ke menu isi saldo. Ya, ke menu isi saldo di atas. Lalu di sini tunggu ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih ke menu transfer bank di BCA ya. Di sini klik sekali. Lalu di sini klik silang. Oke, selanjutnya di sini kalian tinggal salin kode virtual akunnya. Selanjutnya tinggal kalian kembali ya. Oke, kembali ke halaman beranda seperti ini. Di sini saya masih memiliki saldo minimum ya. Kita akan kembali dan masuk ke aplikasi dari mBanking BCA-nya. Selanjutnya di halaman ini pilih ke menu mBCA di atas. Lalu kalian buka saja di sini kode akses ataupun 6 digit alfanum yang kalian miliki. Kemudian pilih login dan di sini kita dilakukan ke halaman dari aplikasi beranda home dari mBanking BCA. Langsung saja pilih ke bagian menu mTransfer di atas. Lalu pilih ke menu BCA virtual akun di sini ya. Nah, selanjutnya kalian input nomor virtual akunnya, klik sekali. Lalu pas tekan kode virtual akun yang kalian sudah salin tadi, lalu pilih OK dan pilih send di pojok kanan atas. Nah, kemudian di sini ada ya atas namanya juga DNID ya atas nama kalian, kemudian pilih OK. Lalu isikan nominal pentransferan di sini ya. Kita akan isikan minimumnya 20.000 ya. Kita akan mengisi 20.000, kemudian klik OK dan pilih OK kembali. Silahkan kalian tinggal input aja di sini PIN BCA ataupun PIN dari mBCA yang kalian miliki, kemudian pilih OK. Ya, di sini kalian tinggal ditunggu saja sampai saldo masuk ya. Di sini sudah ada notifikasi dari aplikasi Dana. Ya, saldo masuk. Nah, sudah bertambah di sini ya. Oke, kalian bisa lihat dari top up BCA transfer ya. Ya, BCA Bank Central Asia sudah masuk di sini 20.000 dan kena biaya administrasinya Rp500. Nah, kita cek riwayat di sini, akan ada nanti riwayatnya ya. Di sini isi saldonya sudah masuk. Oke, gangguan. Nah, di sini sudah masuk ya untuk nominal dari pentransferannya, totalnya ada 20.000 dan saldo yang masuknya 19.500. Dan begitu untuk cara melakukan transfer dari mBanking BCA ke Dana. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.